Sejumlah 29,000 kertas siasatan melibatkan kes-kes jenayah komersial belum diselesaikan sejak tahun 2005. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menegaskan jumlah itu adalah satu angka yang menakutkan dan menggambarkan seolah-olah kes-kes yang dilaporkan oleh orang ramai tidak diambil tindakan oleh polis. Berikutan itu, tindakan akan diambil ke atas pegawai penyiasat yang sengaja menggantung kertas siasatan. 55,000 kertas siasatan yang terbengkalai sejak tahun 2005 kini berbaki lagi 43% untuk diselesaikan. Manakala lebih 29,000 kes berjaya diselesaikan sehingga Jun lalu. Lambakan kertas siasatan juga disebabkan berlakunya pertukaran jawatan pegawai penyiasat dan penolong pegawai penyiasat yang kerap dalam tempoh tersebut. Dato' Sri Zakaria sedang meneliti satu persatu untuk melihat sama ada itu berbentuk dia cuai, malas ataupun dia mempunyai agenda yang lain untuk melindungi. Maklumlah, kadang-kadang kes ini melibatkan orang-orang kenamaan, ya, misalnya, ataupun orang-orang yang businessman yang inilah yang besar-besar ni tadi, ya. Mungkin ada unsur-unsur sedemikian penyelewengan itu yang saya maksudkan, ya. Beliau melancarkan buku manual siasatan dan buku arahan penyiasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Maktab Polis Diraja Malaysia di Kuala Lumpur. Sebanyak 100 naskah buku dicetak untuk terbitan pertama bagi panduan dan praktik pegawai penyiasat.